Assalamualaikum ibu-ibu. Saya ini lagi pengen bikin sop buah ya, tapi buahnya cuma satu macam. Ada dua macam sama agar ya. Sama agar-agar yang udah jadi ya. Karena kalau bikin lagi malas ibu-ibu. Ini ada tambahannya cuma susu ya. Mudah-mudahan cukup, enggak usah pakai gula lagi ya. Ini ada es batu yang udah cair ya, karena sebenarnya saya mungkin gak boleh minum es. Kita masukin aja ya. Kita campurkan. Kayak jadi gelap ya. Gelap enggak ibu-ibu? Kita masukin susu kentalnya ya. Maaf ibu-ibu, suara serak, saya serak. Udah 3 hari batuknya. Batuk yang selama setahun, sekarang 3 hari batuknya jadi sakit, tenggorokan sakit, di tenggorokan gatal. Gak tahu dari makanan atau efek samping obat. Saya lagi mencoba obat herbal ibu-ibu, karena kantor BPJS masih belum buka. Nah, saya kesakitan, jadi saya nyobain minum obat warung sama jeruk nipis tadi ibu-ibu. Saya ini bikinnya sedikit karena saya cuman berdua. Tadi Dede Marsa kesini sebentar, pergi lagi. Kayak yang enggak tega mungkin lihat saya sakit. Terus katanya kakaknya sekarang mau datang. Jadi saya bikinnya segini, takutnya kebuang ibu-ibu. Sakit seperti ini hampir tiap hari saya ngebayangin yang gini ibu. Kayak sop-sop buah. Makanya hari ini saya ini laksanain. Dari kemarin cuman es batunya, nggak ada yang ngambil, anak sayanya tidur. Jadi baru sekarang saya bikinnya. Karena buah naga itu bisa menghasilkan warna yang indah ibu-ibu ya. Jadi cuman 2 macam aja kita syukuri ya. Maaf ya ibu-ibu ya, videonya beda sama orang-orang yang lain ya. Ini cuman sekedar untuk mengisi video aja ibu-ibu.
Nah, ibu-ibu, segini juga udah alhamdulillah ya. Cuman dua macam juga, tanpa segar, tanpa indah ibu-ibu ya. Sekian dulu, selamat berbuka puasa. Makasih, assalamualaikum.